Kali ini kita akan membuat salad sayuran. Salad paling enak sebagai makanan pembuka. Rasanya yang enak sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Ayo masak.com gitu loh. Ayo kita coba. Bahan-bahannya 100 gram wortel parut memanjang, 50 gram kol iris halus, 50 gram ketimun Jepang, buang bijinya parut, 1 sendok teh air jeruk lemon, setengah sendok teh garam, 4 sendok teh gula pasir, bahan dressing, 150 gram mayones, 1 sendok teh saus tomat, 1 sendok makan susu kental manis putih, 2 sendok teh air jeruk lemon. Cara membuatnya, masukkan wortel, lalu ketimun, jeruk lemon, garam, dan gula. Lalu kita aduk-aduk. Sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan. Sekarang kita membuat dressingnya. Siapkan mayones, masukkan saus tomat, susu kental manis, dan air jeruk lemon. Setelah itu kita aduk hingga rata. Sajikan salad dengan dressingnya. Selesai. Jadi deh saladnya. Gimana? Mudah kan?